Mahatva Media Indonesia, Purwakarta. SMA Negeri 1 Purwakarta Angkatan 97, menggelar reuni akbar dengan tema Harmoni Merajut Kenangan, yang diselenggarakan di Gedung Kreatif Center Purwakarta. Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Acara Silver Reunion SMA Negeri 1 Purwakarta yang bertemakan Harmoni Merajut Kenangan ini, para alumni angkatan tahun 97, tampak antusias dan tumpah ruah menghiasi tempat acara dan saling bertugar sapa dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan Reuni Semansa Purwakarta tahun 97 ini, dihadiri oleh seluruh siswa-siswi alumni beserta para guru. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus mendoakan para rekan seperjuangan yang telah mendahului. Dalam rangkaian tersebut juga, terlihat canda dan tawa para alumni, mengingat masa-masa indah saat memakai seragam sekolah. Purwakarta, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan. Sedang melaksanakan acara reuni 25 tahun Semansa Angkatan 97. Kenapa untuk acara sendiri ini, kenapa Pak ditemakan dengan Harmoni Merajut Kenangan? Jadi kita kan sudah keluar dari SMA itu sudah 25 tahun. Tentu ada susah, senang, hitam, putih, kehilangan. Nah, hal itu menjadikan bagian dari kehidupan kita. Dan itu harus disikapi dengan positif, menjadi suatu harmoni. Dan salah satu momen yang terbaik yang akan selalu dikenang adalah momen ketika kita di SMA. Jadi kita buat suatu harmonisasi untuk bersilaturahmi di event ini untuk merajut kenangan-kenangan yang positif tentu saja. Itu mungkin. Ya, utamanya sih sebetulnya kita sudah 25 tahun lepas dari SMA. Utamanya adalah keinginan untuk bersilaturahmi. Jadi kita coba buat suatu silaturahmi yang positif lah. Positif dalam artian mudah-mudahan melalui event ini kita ada hal-hal yang baik yang dapat kita ambil ke depan. Dengan adanya reuni akbar Harmoni Merajut Kenangan di Purwakarta seperti apa? Pertama saya ucapkan salut dan bravo kepada Kang Ade, Kang Deden yang jadi ketua panitia. Acara semacam ini adalah merajut kasih sayang. Dan kasih sayang bukan hanya diucapkan, harus direalisasikan. Maka pertemuan tadi adalah pertemuan yang luar biasa karena masih bisa mengenang apa yang sudah terjadi, yang indah-indah, untuk menjadi motivasi ke depan. Ada satu agenda yang luar biasa dari Kang Ade, bagaimana kita para alumni bisa memberikan manfaat, bukan hanya buat alumni, bukan hanya untuk SMA Negeri, tapi buat Purwakarta. Mudah-mudahan pikiran seperti ini akan menjadi cikal bakal menjadikan beliau-beliau yang berpikir seperti itu untuk memimpin Purwakarta. Itu dari ini satu ya kebahagiaan, kebanggaan buat kami guru-guru dari SMA 1 ya bisa bertatap muka dengan anak-anak alumni 97, apalagi mereka dalam keadaan sudah menjadi tanda kutip orang ya. Banyak hal-hal yang kami sampaikan tadi, salah satunya adalah tentang pemulihan lahan atau pembebasan lahan di belakang sekolah yang akan kami gunakan untuk sarana olahraga bagi siswa, dan ini alhamdulillah juga mendapatkan respon yang sangat positif dari alumni. Mudah-mudahan tidak hanya alumni 97 saja yang bisa bergerak sama-sama membangun SMA 1 Purwakarta, tapi juga alumni-alumni yang lain juga sama-sama tergerak. Nah, pesan apa sih Pak yang mau disampaikan kepada semua teman-teman SMA, para alumni lah SMA Negeri Purwakarta ini?
silaturahmi itu penting gitu ya. Jadi momen ini tidak boleh hanya temporer saja, tapi harus diagendakan minimal 1 tahun sekali ya. Karena dengan apa ya, dengan adanya silaturahim ini ya kita bisa saling apa, bisa saling berbagi, saling memberikan informasi, saling memberikan ya apa ya, melepaskan kerinduan mungkin ya kalau anak-anak bilangnya. Bisa cerita banyak ya, terutama dengan guru-guru, dengan sekolah sebagai alma mater mereka begitu ya. Banyak sekali yang apa ya, banyak sekali yang harus di apa, yang bisa di apa, yang bisa kita apa namanya, yang bisa alumni dapatkan dari pertemuan alumni ini. Nah, satunya adalah mendapatkan informasi tentang keberadaan alumni sendiri, juga informasi tentang keadaan sekolah. Oke, terima kasih.